Permisi ya. Mana bu, tas aja bu. Mbak Bu, rasanya gimana? Rasanya gimana, rasanya gimana Pak? Nah, ini diundang sama Mas Wali konser Dewa Yurus MS. Jadi datang ke sini, dijemput, diajak jalan-jalan, beli es teh, kemudian diajak makan nasi goreng. Habis ini mau nonton konser Dewa. Yuk, nontonnya bareng-bareng. Jadi Mas Wali juga jemput saya, ikut saya juga. Nah, malam mingguan sama Mas Wali Kota. Tadi sempat ngobrolin apa Bu? Apa? Sama Mas Wali. Berapa? Ngobrolin sukanya makan apa, sukanya nasi goreng lidah katanya gitu. Jadi tadi makan nasi goreng lidah. Ya, makasih ya. Mas, 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 Ya Pak, ya Pak. Oh, tadi sempat ngobrol apa aja dan Bu Puan? Ya banyak lah ya. Masukan apa Mas? Banyak. Salah satunya Mas? Ya, saya juga bercerita sedikit masalah pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin. Ini udah clear semua kok ya? Udah clear semua. Ya itu aja. Clear itu maksudnya memberikan penjelasan ke Mbak Puan? Iya. Kan kemarin dengan Pak Sekjen sudah clear, dengan DPP udah clear, ini ada Mbak Puan datang sendiri ke sini. Ada pesan Sumika yang sampaikan ke jaringan, Mas? Ada juga. Apa, Mas? Sama dengan Pak Hasto atau beda, Mas? Sama dengan Pak Hasto? Hampir sama. Tapi ini tadi disampaikan langsung oleh Mbak Puan ya. Apa, Mas, pesan yang disampaikan Mbak Puan mungkin dari rahasia. Rahasia. Ini kan Mbak Puan juga Pak. Rahasia. Jurkam juga ya, Mas? Iya. Ada dawuh. Nanti khusus, ada tugas khusus juga untuk teman-teman caleg dan lain-lain ya. Nanti kita turun langsung ke lapangan juga ya. Mulai kapan, Mas? Mulai kapan? Segera-segera. Begitu Mbak Puan memberikan kode, kami akan langsung berangkat dan turun ke lapangan ya. Oke, Puan. Oke, Dewa. Habis ini kemana, Mas? Dewa. Sama Mbak Puan, Mas? Ya. Yeah.